guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di dapur artinya mau ngapain, mau buat sesuatu lah ya. Hari ini itu aku mau buat makanan Jerman sih ya. Bilangnya iya sih Jerman, tapi nggak terlalu Jerman. Bilangnya itu bahasa Jermannya pizza Brötchen. Jadi Brötchen itu kayak roti kecil, bentuknya bulat ya, dia kayak keras gitu di luar, ya tipikal roti-roti orang barat lah ya, keras di luar tapi lembut di dalamnya. Jadi ini pakai roti ini nanti mau buat kayak pizza gitu, tapi aku nggak tahu apa roti ini udah ada di Indonesia atau enggak, tapi kayaknya ada lah ya, sekarang kan semua itu udah serba ada di Indonesia, walaupun mungkin rasanya nggak terlalu sama tapi pasti ada lah roti ini. Oke, langsung aja yuk kita buat pizza Brötchen. Nah, apa aja bahan-bahan yang dibutuhin? Pertama itu kita butuhin rotinya, roti Brötchen. Roti Brötchen itu roti bulat kayak gini. Kalau kalian nggak punya, bisa diganti. 4 ya rotinya. Atau jumlahnya bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Terus ini ada jamur kancing yang dipotong dadu 50 gram aja. Dicuci dulu pastinya sebelum dipotong. Terus ada krim 200 gram, didiamkan dulu di freezer selama 10-15 menit gitu, jadi dia mudah nanti untuk diolahnya. Terus ini untuk toppingnya, kayak pizza biasa aja sebenarnya, toppingnya sesuai dengan selera. Aku pakai ikan tuna, bawang bombay, sujuk atau sosisnya orang Turki gitu, sama paprika. Terus ini ada ikan salmon asap dan jagung kaleng. Terus aku pakai kaldu sayur. Ini kaldu sayurnya itu sekitar 1 sendok teh dan garamnya sekitar setengah sendok teh atau sesuai selera ya kalau kalian suka asin. 50 gram keju emmental dan ini 100 gram mozzarella, bisa lebih sesuai selera sih kalau kalian suka mozzarella lebih banyak. Nah, kita langsung masuk nih ke cara buatnya. Gimana sih cara buat si pizza Brötchen ini? Pertama, rotinya kita belah dua, kayak gini ya, di belah dua aja, jangan di belah tiga ya. Terus, kalau udah di belah-belah dua rotinya, sekali lagi aku bilang kalian bisa ganti roti ini dengan roti yang ada aja, karena kayaknya di Indonesia roti ini kurang familiar ya. Dan kalau udah selesai, disusun di loyang untuk manggangnya gini. Lanjut lagi, kita olah krimnya sekarang. Ini krimnya dimasukin ke mixer ya. Aku pakai mixer yang kayak gini. Kalau pakai kalian pakai mixer tangan sih oke aja. Sama aja sih sebenarnya. Terus kita mix lah ini si krimnya yang udah didiemin di freezer tadi selama 10-15 menit sampai dia mengembang ya. Terus setelah si krim ini mengembang, selesai di mixer, selanjutnya kita tinggal ngecampur-campurin bahan lainnya. Kita masukin jamur, garam, kaldu, sama kejunya. Jangan lupa sisain sedikit si keju mozzarella. Keju mozzarellanya jangan dimasukin semuanya ya, karena nanti kita butuh kejunya itu untuk toppingnya sebelum dipanggang. Kalau udah dimasukin, diaduk-aduk semuanya, aduk rata sampai semua tercampur rata dan rasanya udah pas. Kalau belum pas bisa ditambahin lah garam sama kaldunya sesuai selera kalian masing-masing aja. Nah, selanjutnya kita olesin lah si campuran krim tadi ke atas roti Brötchen yang udah dipotong-potong. Diolesinnya disesuaikan aja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, pokoknya jangan sampai dia meluber-luber gitu, nanti kalau dipanggang jadinya bertumpahan. Jadi harus pas gitu ukurannya, kalau terlalu sedikit dia juga nanti kurang cantik dan kurang rasanya. Jadi memang harus bener pas kayak gini aja. Kalian lihat di video gimana seberapa aku ngasih krimnya. Nah, kalau udah tinggal kita tambahkanlah topping pizza sesuai selera kalian masing-masing. Di sini aku pasangin si ikan tunanya sama
bawang bombay, tapi jangan terlalu banyak ya bawang bombaynya, soalnya nanti rasa ikannya itu jadi kayak ketutup gitu. Tapi kalau kalian suka banyak bawang sih, oke-oke aja. Selanjutnya si sujuk tadi ya, sujuknya ini aku potong dadu juga. Sujuk bisa kalian ganti sama sosis biasa. Terus si sujuk ini aku pasangin sama paprika. Kalian boleh pakai yang merah, yang hijau, yang kuning atau orange, ada warna-warna lain boleh lah. Atau bisa juga sih diganti pakai cabai kalau kalian suka pedes ya. Cocok-cocok aja sih. Selanjutnya, ini yang ikan salmon asap. 4 potong ya, 4 roti yang udah dipotong tadi aku kasih salmon semuanya sama jagung. Harusnya sih sebenarnya jagungnya dulu, aku salah tadi yang pertama. Supaya dia jagungnya melekat dulu di krimnya itu, baru lanjut dikasih ikan salmon asapnya kayak gini. Udah, kalau udah rata semuanya kita kasih topping, terus tinggal terakhir kita kasih taburan keju mozzarella. Jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Jadi nanti dia biar atasnya itu melted-melted gitu kejunya. Karena tadi kan kejunya udah bercampur sama krim. Jadi biar atasnya itu juga ada kejunya. Kalau udah selesai, tinggal kita panggang di api atau di suhu 200 derajat Celcius selama 10-15 menit. By the way, sebelumnya ovennya itu juga udah harus kalian panasin ya. Ini dia udah selesai aku panggang tuh atasnya, jadi kelihatan kan keju mozzarellanya sedikit melted-melted gitu, tapi toppingnya tetap kelihatan si salmon, jagung, sujuk, dan ikan tuna. Ini dia pizza Brötchen, salah satu kulinernya orang Jerman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, selamat mencoba ya. Bye guys!